Oke guys, kali ini kita akan unboxing mouse Logitech Mouse B100. Ini udah langsung harganya Rp48.000. Kita langsung aja, jangan lama-lama. Nah, saya milih Logitech soalnya saya nyari yang murah, tapi nggak murahan gitu. Soalnya kan Logitech itu udah ada mereknya. Dia udah beli keyboardnya waktu itu kan, beli Logitech, terus beli ini juga mousepadnya Logitech 5.000-an kalau nggak salah. Nah sekarang tinggal mouse-nya itu 48.000. Langsung kita buka aja. Dibungkusnya pakai kertas, dalamnya sama kardus. Jadi kayak gini. Ya, semoga bukan yang KW atau palsu ya. Kita buka. Bukanya dari mana? Dari sini. Kok susah ya, jadi ini mouse yang murah, tapi semoga nggak murahan. Biasa di dalam ininya ada petunjuk Cina guys, kosong nggak ada apa-apa lagi. Jadi merek B100, terus ini katanya no hassle, smooth design for left or right, kidal atau kadal, dan bisa tersedia gitu. Dan ini kayak gini. Nah, kalau lihat dari ininya, saya lihat di YouTube video mana gitu, jadi ngebandingin yang KW sama yang ori. Jadi yang kalau ori itu ininya kayak gini, Logitech doang sama G-nya gitu. Tapi kalau yang KW biasanya kayak gini. Nah ini yang di sini itu jadi ada logonya. Ada logo, beda lah tuh ya. G-nya juga beda, terus di atasnya kosong gitu. Tapi nggak tahu lah, itu mah mungkin apalah. Terus di sini juga katanya kalau yang ori itu ininya gerigi, kalau yang KW itu polos dan cukup berat, nggak terlalu hampang. Dan biasa kabelnya USB. Ya, kabel USB biasa. Kita tes aja. Kita yang ini lepas. Yang ini. Yang murahan, yang bawaan. Pasang yang ini, tukang putu guys. Nah, kita langsung pasang aja.
Ini saya pakai portable USB ya, biar bisa nyolokin banyak kabel. Oke, nyala biasa merah. Dan kalau klik-klik, ya enak gitu kalau dipencet. Sekarang kita coba jalan-jalan ya, gerak-geraknya. Dan kalau di layar, apakah smooth? Misalnya ada nggak taste mouse? Tapi ini kalau di ini enak nih, tuh smooth gitu, emang enak, nyaman. Kalau digeser-geser terus, karena mousepadnya juga bawaan Logitech sama kembar 5000-an, jadi nyaman gitu. Terus ini tuh emang udah mantap sih. Mungkin kalau ini di paint misalnya, di paint. Nah, bisa kita tuh, ini smooth banget sih kalau pakai nulis. Misalnya bikin lingkaran, ya lumayan lah, nggak terlalu ancur-ancur. Pokoknya ini enak sih. Pokoknya buat, jadi buat kalian yang nyari mouse murah tapi nggak murahan, ya jawabannya ini Logitech B100. Kalau harga aslinya 60 ke atas, cuman banyak yang murah yang 50 ribuan, cuman harus hati-hati soalnya banyak yang jual yang KW. Kalau yang di sini saya beli ini, maaf barusan ada gangguan, memorinya penuh. Nah, jadi pokoknya buat kalian yang ini buat main game, buat pemakaian biasa udah cukup, udah nyaman sih pokoknya. Dan buat itunya saya beli di Shopee, nanti linknya biasa saya simpan di deskripsi. Tapi ya hati-hati aja, takutnya misalnya udah dilaporin nanti malah ngejual yang palsunya gitu. Ntar baca-baca lagi dulu aja sama tanya-tanya. Soalnya kenapa saya bisa beli di sini, beli di toko ini, saya sebelumnya udah searching-searching dulu. Jelas ya tuh. Dan untuk rate-nya ini udah 4,9. Terus ini juga udah Star Plus yang ngejualnya, harganya 48. Dan dilihat dari komentarnya, di sini udah hampir 300 lebih dan 139 orang yang ngasih dengan gambarnya, dan semuanya komennya bagus-bagus gitu. Jadi ya saya beli di sini aja jadinya gitu. Kayak gitu aja mungkin video kali ini, semoga membantu dan bermanfaat buat yang lagi nyari mouse tapi harganya nggak terlalu mahal. Pokoknya ini rekomendasi banget sih, harga segini tapi udah keren abis. Nanti saya simpan linknya di bawah di deskripsi. Oke, mungkin sekian dari video kali ini, semoga membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.